Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan ibadah salat Jumat, kami akan menyampaikan kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Jami' Satu Daging Bandung. Yang pertama yaitu pengajian rutin Jumat malam Sabtu atau nanti malam di Masjid Jami' Satu Daging Bandung dengan pengajian kita Nasrul Ibadah. Acara dimulai dari sholat maghrib berjamaah sampai selesai yang diasuh oleh Ustaz Haji Mahmud Fauzi dari Kelabu Mojokerto. Kaum muslimin dan muslimat khususnya masyarakat desa Tanah Baru berdiri berdua hadir pada pengajian rutin tersebut. Dan yang berbuka simakan khotib pada Jumat siang hari ini yang terhormat Ustaz Haji Nurul Afif MPDI dan bilang yang terhormat Bapak Muhammad Abbas. Demikian pemandar kami kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin. Thank you.
الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم والذي هدانا لتوحيده القويم وفقنا في دينه المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصلنا إلى جنات النعيم وتكون سببا للنظر لوجهه الكريم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي وروح الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الكثير أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم معاشر المسلمين رحمكم الله manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk terbaik. Ia diciptakan dengan bentuk fisik yang indah, juga diberi perangkat lunak yang sempurna seperti akal pikiran, rasa, dan karsa atau sebenarnya. Manusia berbeda dari makhluk Allah yang lainnya. Malaikat diciptakan hanya memiliki akal tanpa diberi syahwat dan nafsu. Hewan dibekali syahwat sehingga hidupnya hanya mengikuti keinginan kebutuhan badannya. Makan, minum, berhubungan badan, dan lain sebagainya. Dan segala keinginan yang bersifat jasmaniah. Sementara setan diciptakan hanya dengan bekal nafsu, sehingga sepanjang hidupnya selalu ingkar akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tin ayat 4 diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, hewan dan syaitan, yakni berupa akal pikiran, syahwat dan hawa nafsu. Oleh karena itu, kehidupan umat manusia lebih dinamis karena manusia berjuang dalam tarikan antara ketiganya. Manusia bisa menjadi seperti malaikat hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa seperti hewan hanya mementingkan keinginan jasmaninya. Ataupun bisa seperti setan hanya mengumbar hawa nafsunya. Sebagai makhluk ciptaan dalam bentuk terbaik, manusia dikaruniai empat hal sebagai permata dirinya. Empat permata ini disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, sebagaimana dikutip oleh Nihyah Uluddin. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam. Yuzalha arba'atu asya, ammal jawahiru fal'aqlu wad-dinu wal-hayatu wal-amalu shalih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena empat hal. Empat permata tersebut adalah akal, agama, sifat malu, dan amal soleh. Akal adalah alat untuk memahami agama. Agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah pada manusia. Sifat malu adalah pengendali, dan amal soleh adalah buah dari
dengan pengendali berupa sifat malu tadi. Akan menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak dan mana yang batin, mana yang patut ataupun yang tidak, mana yang harus dikerjakan ataupun ditinggalkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nasihatul Kibar mendefinisikan akal sebagai berikut: jauharun ruhaniyun qalaballahu ta'ala muta'allaqan bibatnil insani yu'rafu bihil haqqu wal batil. Permata rohani ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu yang hak dan batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, permata kedua yang dikaruniakan Allah kepada manusia adalah agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, layak dan pantas. Agama menjadi pedoman bagaimana manusia menjalani kehidupannya, bagaimana mengendalikan syahwat dan nafsunya. Akal sehat akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang lurus, yang mampu memberikan ketenangan lahir batin dan dapat melahirkan sifat pengendali atau malu, serta membuahkan amal soleh. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia, yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun setan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sifat ini hanya diberikan pada orang mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larangan Allah. Karena itu wajar jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya dengan mengatakan, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Malu untuk berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah agama, lalu tidak berbuat baik dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, permata yang terakhir yang dimiliki manusia adalah amal soleh, yakni perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah agama. Amal soleh adalah buah dari kemampuan kita memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sikap dalam kehidupan. Banyak orang mampu memahami agama atau mengerti ilmu agama, tapi tidak mampu mengendalikan syahwat dan nafsunya, sehingga ia tidak memiliki rasa malu. Maka ia hanya bisa melakukan sesuatu yang hanya berorientasi pada kebutuhannya dan kadang merugikan orang lain. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah dalam hadis di atas juga mengingatkan kepada kita akan bahaya yang mengancam empat permata manusia tersebut. Wal ghadabu yuzilul aqla, wal hasadu yuzilul din, wat tama'u yuzilul haya, wal ghibatu yuzilul amal shalih. Ghadab atau marah-marah dapat menghilangkan akal. Iri dan dengki dapat menghilangkan agama. Serakah atau tamak dapat menghilangkan sifat malu. Dan menggunjing atau ghibah dapat menghilangkan amal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita dapat mengoptimalkan permata yang ada dalam hidup kita untuk menjadi insan pilihan dan masuk dalam kategori muttaqin, orang-orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, man tabarrun ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh,
الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سندرك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب والعسق الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Allah